الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا في الجنان كنزا معروفا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أقامها منابر الإسلام بعد الظهر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa nafsi awalam bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala Allah ta'ala fi kitabihil qur'anil karim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, patut rasanya kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kudrah dan iradatnya siang hari ini sejenak kita hentikan perjalanan kita, siang hari ini sejenak kita tinggalkan aktivitas kita untuk selanjutnya kita terhimpun di tempat yang terbaik, yang terbaik menurut versi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini mengantarkan kita menjadi umat yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentunya kita kirimkan atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita tidak sempat berjabat tangan dengan beliau, bahwa kita tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah, tetapi dengan salawat yang senantiasa kita kirimkan kepadanya, insyaAllah akan memudahkan kita dikenali oleh Rasulullah. Dan yang terpenting adalah kita memperoleh syafaatnya yang mulia di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang pertama diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perintah. Dan perintah itu adalah perintah kepada Rasulullah untuk iqra, untuk membaca. Ini memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa salah satu ciri ya sekaligus yang akan menjadi tantangan yang akan dilalui umat Rasulullah sebagai umat yang terakhir, bahwa kita akan mengalami kemajuan di bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi. Hari ini kita menjadi saksi dan kita merasakan kemajuan-kemajuan itu. Kita merasakan begitu banyaknya fasilitas-fasilitas yang kita alami hari ini, yang tidak dialami, bahkan tidak pernah terbayangkan oleh umat-umat terdahulu. Kita merasakan tahun-tahun sebelumnya begitu sulitnya kita menerima informasi dan begitu susahnya kita untuk mengirim informasi kepada orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi, informasi, begitu mudahnya kita menerima informasi yang terjadi di luar sana. Bahkan apa yang terjadi hari ini di sekitar kita dengan mudah bisa dirasakan, disaksikan oleh orang-orang yang jauh di luar sana. Lalu tentunya kemajuan-kemajuan ini
ketika tidak diimbangi dengan kemajuan di bidang akhlak, ketika tidak diimbangi dengan kemajuan di bidang moral, di bidang iman dan spiritual kita, maka tidak menutup kemungkinan kemajuan-kemajuan ini bisa memberikan dampak negatif dalam kehidupan kita, kehidupan berkeluarga, kehidupan beragama, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini kita bisa saksikan begitu mudahnya berita-berita kebohongan beredar di tengah-tengah umat manusia, atau yang kita istilahkan dengan hoax. Hari ini begitu mudahnya kita saksikan beredar berita-berita kebencian, ujaran-ujaran kebencian. Hari ini kita bisa menyaksikan begitu mudahnya tontonan-tontonan yang belum layak ditonton oleh anak-anak kita, yang tidak layak ditonton oleh anak-anak kita. Bahkan hari ini terkadang kita menyaksikan aib orang lain, terkadang dijadikan sebagai bahan candaan di media-media sosial yang kita punya, yang kita miliki, yang kita viralkan melalui media-media yang kita miliki, seolah tanpa kita berpikir bagaimana efek negatif yang bisa ditimbulkan oleh hal tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membuka lembaran sejarah ke belakang, orang yang paling pertama kali menjadi korban berita kebohongan atau hoax adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika didatangi oleh iblis yang seolah-olah ingin menjadi pahlawan bagi Nabi Adam alaihissalam, yang pada akhirnya berhasil menggelincirkan Nabi Adam, melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah, yang pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga dan diturunkan ke bumi ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menjadi korban berita kebohongan. Dalam sebuah peristiwa, ketika Rasulullah bersama rombongan kembali dari sebuah peperangan, lalu terjadi sebuah insiden di mana istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha tertinggal oleh rombongan karena sebuah peristiwa yang tidak terduga. Lalu Aisyah kembali ke tempat semula, lalu berharap bahwa mudah-mudahan rombongan akan kembali menjemputnya. Namun hal itu tidak terjadi. Lalu Aisyah ditemukan oleh seorang sahabat yang bernama Sofwan. Sofwan inilah yang mengantarkan Aisyah, memerintahkan kepada istri Rasulullah untuk naik ke atas untanya. Kemudian Sofwan yang menuntun unta itu. Namun setelah sampai di Madinah, disaksikan oleh orang-orang Madinah pada saat itu, muncul berbagai macam isu. Orang menafsirkan berdasarkan apa yang mereka lihat. Bahkan Rasulullah pun hampir goyah karena peristiwa kebohongan itu. Lalu turun ayat dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, yang mengklarifikasi bahwa sesungguhnya tuduhan terhadap istri Rasulullah adalah tuduhan yang tidak benar. Oleh karena itu, di zaman kemajuan digital hari ini, agama Islam dengan kesempurnaan syariatnya jauh sebelumnya telah meletakkan prinsip-prinsip dasar agar kita terhindar dari dampak negatif dari kemajuan-kemajuan yang ada saat ini. Yang pertama, prinsip dasar yang telah diletakkan oleh Islam adalah prinsip tabayyun, bahwa ketika kita menerima informasi, maka prinsip yang harus kita kedahulukan adalah bagaimana kita mencari informasi penguat, informasi pembanding, mengklarifikasi informasi yang masuk melalui HP kita sebelum kita membagikan kepada orang lain. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang orang-orang fasik memberikan informasi kepadamu, menyampaikan sebuah informasi, fatabayyanu, lakukan klarifikasi, pastikan kebenaran informasi itu. Antusibu kauman bijahalati, jangan sampai engkau menimbulkan sebuah masalah di sebuah kaum, di sebuah kampung, di sebuah umat karena ketidaktahuanmu. Ini adalah prinsip dasar yang pertama yang diajarkan dalam agama Islam agar kita tidak terjebak
oleh berita-berita yang tidak benar yang bisa menimbulkan efek negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian prinsip yang kedua yang diajarkan oleh Islam adalah prinsip selektivitas, bahwa kita berhati-hati, pandai-pandai bijak dalam memilih informasi dan bijak dalam membagikan informasi yang akan kita bagikan melalui media-media sosial yang kita miliki. Kafa bil mar'i kaziban, kata Rasulullah, bahwa cukuplah seseorang itu bisa dikatakan sebagai pembohong. Kafa bil mar'i kaziban ayyu haditha bi kulli ma sami'a, ketika orang itu membicarakan apa yang mereka dengar, semua yang mereka dengar. Artinya, cukuplah seseorang itu bisa dikatakan sebagai pembohong ketika mereka dengan mudahnya membagikan semua informasi-informasi yang beredar melalui media-media sosial, lalu dia bagikan melalui media sosial yang mereka miliki. Maka kita harus selektif, kita harus bijak, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyebarkan berita-berita kebohongan, termasuk orang-orang yang menyebarluaskan ujaran-ujaran kebencian, apalagi mengumbar aib orang lain hanya karena kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian yang ketiga, prinsip diajarkan dalam Islam, bahwa prinsip adanya balasan atas setiap perilaku yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan. Bahwa semua ucapan yang keluar dari mulut kita, yang pernah terlintas oleh pandangan kita, yang pernah terdengar oleh telinga kita, semua sikap dan perilaku kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali apa yang kita bagikan, informasi-informasi yang kita bagikan melalui media-media yang kita miliki. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan yang kita sampaikan, akan ada kebaikan yang kita peroleh. Demikian pula sebaliknya, keburukan-keburukan yang kita sampaikan melalui media yang kita miliki, pasti akan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Barangkali di dunia ini kita bisa selamat dari hukuman dunia, tetapi kita tidak akan pernah selamat dari hukuman ketika kita berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oleh karena itu, jangan kita merasa bahwa apa yang kita bagikan melalui media sosial yang kita miliki tidak ada konsekuensi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian prinsip yang keempat yang diajarkan oleh agama kita adalah adanya prinsip pengawasan. Bahwa jangankan apa yang kita ucapkan dari mulut kita, apa yang kita perbuat dari anggota tubuh kita, bahkan yang terlintas dari pikiran kita sekalipun, diketahui oleh malaikat-malaikat yang memang khusus diutus oleh Allah. Wa inna alaikum lahafizin, bahwa di antara kalian ada malaikat yang sengaja diutus oleh Allah untuk menjaga kalian. Kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat mulia yang setiap saat mencatat apa yang kita perbuat. Ya'lamuna ma taf'alun, dan malaikat ini tahu betul, tahu persis apa yang kita perbuat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak ini empat prinsip sederhana yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, kita tanamkan kepada generasi kita, khususnya ketika dalam bermedia sosial, agar kita bijak dalam memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga tidak menimbulkan imbas atau efek negatif dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun alhadirun, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, faqad faza almuttaqun. Ittaqullaha haythu ma kuntum,
wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.